Jangan dikira Bung Karno itu tidak senang dengan wayang. Beliau cukup menyayangi dengan namanya wayang itu, apalagi referensi beliau ketika mau pidato. Banyak ini yang dipelajari bagaimana teknik berorasi. Saya merasa bangga dan bahagia ya. Saya lihat tadi diawali dengan tariannya anak-anak kita yang masih kecil yang sudah menjuarai ya, bintang ya. Ya, di tingkat kasih dengan ini menggambarkan bahwa salah satu trisakti yang disampaikan oleh Bung Karno, Indonesia harus berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Artinya menerjemahkan itu adalah bagaimana kesenian tradisional termasuk wayang kulit yang kita tanggap malam hari ini, masuk tari-tarian ini memang harus kita pertahankan itu sebagai ciri khas kesenian tradisional budaya yang asli dari Indonesia yang harus kita pertahankan. Jangan dikira Bung Karno itu tidak senang dengan wayang. Beliau cukup menyayangi dengan namanya wayang itu, apalagi referensi beliau ketika mau pidato. Banyak ini yang dipelajari bagaimana teknik berorasi, seperti Pak Dalang itu bisa berganti-ganti suara. Makanya Bung Karno adalah seorang orator yang ulung, di samping dia menguasai dari beberapa bahasa, tapi cara berpidatonya ini bukan itu kemudian langsung. Beliau juga belajar, beliau juga latihan. Akhirnya karena kepiawaiannya dalam berpidato, sehingga beliau menjadi seorang orator yang disegani oleh negara-negara maju. Di samping penguasaan bahasanya itu juga beberapa bahasa dikuasai. Nah, makanya ketika saya tadi menyaksikan adik-adik kita yang mau belajar terhadap kebudayaan seni tari, tari jaranan atau tari apa itu, luar biasa, patut kita apresiasi sehingga tidak akan punah kesenian yang kita miliki sebagai bentuk implementasi dari salah satu ajaran Trisakti Bung Karno bahwa Indonesia harus berkepribadian di bidang kebudayaan.